Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan ibu dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi Asma binti Umais ini adalah khalah atau bibi dari Abdullah ibn Abbas juga. Nah, inilah sekilas tentang nasab dan keluarga beliau. Disebutkan oleh para ulama, Asma binti Umais lahir di kota Mekah, tumbuh di keluarga yang begitu sangat kuat mendidik akhlak, perilaku dan sikap sopan santun yang baik. Ketika beliau beranjak gadis, kemudian saat itulah beliau menikah dengan salah satu manusia mulia yang akan menjadi pendamping pertama beliau di dalam hidup, yaitu sahabat dan sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib. Menikahlah beliau dengan Ja'far bin Abi Talib. Sesaat beberapa waktu, begitu beliau menikah dengan Ja'far, muncullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islamnya. Maka berimanlah sekelompok orang dari kalangan orang-orang Mekah. Maka Ja'far bin Abi Talib yang mengetahui kejujuran dari anak pamannya, kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepupunya, beliau pun tidak ketinggalan untuk beriman dan masuk ke dalam agama sepupunya. Beliau mengajak istrinya Asma binti Umais untuk kemudian mereka memeluk Islam. Dikatakan oleh sebagian riwayat bahwasanya Asma binti Umais dan suaminya Ja'far termasuk dari 31 atau 32 orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi di Makkah, yang kita sering menyebut mereka dengan nama As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ini hal yang sangat penting dan hal yang perlu kita ketahui. Ternyata Asma binti Umais bersama suaminya yang beliau cintai, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, mereka termasuk dari kelompok pertama As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Allah, agama Islam ini di Makkah. Berlalu waktu, minggu, bulan, kemudian berganti tahun. Siksaan, tekanan semakin keras diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jumlah mereka terus bertambah dari waktu ke waktu, dari minggu, dari bulan, dari tahun, jumlah mereka terus bertambah. Pemimpin-pemimpin Quraisy, pemirsa dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan muslimat, merasa takut begitu besar ketika mereka melihat perkembangan dakwah Islam yang luar biasa di Mekah ini. Dakwah yang disebarkan dan dibawa oleh manusia agung yang paling jujur dan paling amanah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kemudian melakukan penyiksaan, melakukan intimidasi dan teror terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum, yang jumlah mereka ketika itu belum mencapai 40 orang. Saat itulah Nabi berkata kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikun, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun, wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallah lakum fiha farajan mimma antum fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, seandainya kalian mau keluar berhijrah ke negeri Habasyah, di sana ada seorang raja yang sangat adil, seorang raja yang sangat baik kepada rakyatnya. Dia tidak akan menyakiti dan menzalimi siapapun yang ada di negerinya. Artinya rakyat yang dibawa kepemimpinannya tidak akan disakiti dan dizalimi oleh dia. Wahia ardu sidqin, dan Habasyah ini bumi yang dijanjikan oleh Allah. Di situ ada keamanan, ketenteraman. Semoga Allah memberikan untuk kalian jalan keluar dari kesusahan yang sedang kalian alami kalau kalian berhijrah ke Habasyah. Maka dengan perintah ini, berbondong-bondong para sahabat melakukan hijrah. Ustaz Syihab dan pemirsa sekalian, perlu kita singgung dulu, di dalam Islam hijrah mengandung dua makna. Iya. Hijrah secara pengertian bahasa disebutkan oleh para ulama
diambil dari makna at-tarku wal intiqal, meninggalkan sesuatu dan berpindah kepada sesuatu yang lain. Jadi kalau misalnya kita katakan saya hijrah dari Lombok ke Jawa, artinya saya meninggalkan Lombok dan pindah ke Jawa. Inilah hijrah, dan itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Tapi pengertian di dalam agama ada dua. Karena itu para ulama sebagian membagi hijrah itu menjadi dua bagian. Al-hijratu nawa'an, hijrah itu dibagi menjadi dua, yaitu hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah. Adapun hijrah hissiyah, artinya hijrah yang memang realita dan bentuknya fisik, itu yang diartikan oleh para ulama hiya al-intiqalu min baladil kufri wa syirki ila baladin fiha Islam. Jadi itulah yang diartikan oleh para ulama, yaitu pindahnya seseorang dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, yang tidak mungkin kita menerapkan Islam sebagaimana kondisi Makkah ketika itu, di mana Islam tidak benar-benar tidak boleh berkembang, ke sebuah negeri, ke sebuah tempat yang di situ mungkin kita untuk mengamalkan Islam, di sebuah tempat yang mungkin kita untuk mengamalkan Islam. Inilah yang disebut hijrah. Jadi anda ulangi lagi, hijrah adalah al-intiqalu min baladil kufri wa syirki ila baladil Islam, berpindahnya seseorang meninggalkan negeri yang penuh kekufuran dan kesyirikan kepada negeri yang penuh dengan ajaran Islam. Inilah yang disebut hijrah. Hijrah hissiyah. Adapun hijrah secara ma'nawiyah, yaitu tidak fisik yang berpindah, melainkan perbuatan. Nah, hijrah ini disebut hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah ini diartikan oleh para ulama adalah huwa tarkul ma'asi wa intiqalu ila ta'ah. Berpindahnya seorang meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah dan berpindahnya dia kepada perbuatan taat. Jadi orang tadinya melakukan maksiat kemudian berhenti dan kemudian berpindah, dia tinggalkan dan berpindah kepada perbuatan taat, orang ini juga disebut melakukan hijrah. Jadi hijrah di dalam Islam bisa hissiyah, artinya hijrah yang realita, yang fisik, di mana seorang meninggalkan satu tempat yang penuh kejelekan, kekufuran, kesyirikan, ke tempat yang di situ ada Islam, atau hijrah ma'nawiyah, di mana seseorang yang tadinya biasa melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kemudian dia berhenti meninggalkannya dan berpindah kepada taat. Ini adalah hijrah yang dimaksudkan di dalam Islam. Dan hijrah kedua ini dalilnya Nabi mengatakan wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan seorang muhajir atau orang yang benar-benar berhijrah di jalan Allah adalah orang yang mau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah yang artinya meninggalkan suatu tempat pindah ke tempat lain, itulah yang difahami secara umum tentang makna hijrah. Nah, inilah dia. Jadi para sahabat kemudian diperintahkan untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Dan ingat, sesyihab, para ulama ahli sejarah mencatat ada tiga sebab kenapa Nabi memilih Habasyah atau negeri Ethiopia sekarang di Afrika sebagai tempat hijrah pertama kaum muslimin. Yang pertama disebutkan karena rajanya, faktor rajanya atau penguasanya. Jadi penting kita meminta suaka, meminta perlindungan kepada seorang penguasa yang adil, penguasa yang baik kepada rakyatnya. Nah, ini yang dilihat oleh Nabi pada diri Najasyi. Karena itu beliau puji, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Di Habasyah ada seorang raja yaitu Najasyi yang dia tidak menyakiti dan menzalimi siapapun di sana. Jadi adilnya seorang pemimpin menjadi faktor pertama dipilihnya Habasyah. Yang kedua, keamanannya. Ada satu daerah pemimpinnya adil, baik, tapi masyarakatnya tidak aman. Nah, ini Habasyah waktu itu adalah negeri yang aman dan tenteram. Nabi menyebutkan wahiya ardu sidqin, dan dia adalah bumi yang jujur, maksudnya yang benar-benar dijanjikan untuk kalian, di sana ada keamanan. Kemudian yang ketiga faktornya adalah jauhnya Habasyah ini dari Mekah, sehingga orang-orang Quraisy akan dengan susah, walaupun mereka sudah berusaha untuk mengambil kaum muslimin kembali, tidak bisa karena jauhnya jarak antara Mekah dan Habasyah. Kurang lebih itulah tiga faktor yang menyebabkan kenapa Rasulullah memilih Habasyah. Dan ada sebagian menambahkan dengan faktor keempat, yaitu Habasyah ini adalah tempat yang merupakan matjar Quraisy,
tempat dagangnya orang Quraisy, sehingga penduduk setempat tidak asing dengan orang-orang dari Mekah, dari Quraisy. Sehingga ketika mereka meminta perlindungan, orang-orang di Habasyah, terutama rajanya Najasyi, sudah mengetahui siapa mereka. Nah, ini kurang lebih penyebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Faktor dipilihnya. Maka keluarlah para sahabat, di antaranya termasuk Ja'far bin Abi Talib dan beliau Asma binti Umais, istri beliau, untuk bergerak, berjalan, dan kemudian mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Dan banyak riwayat mencatat ketika mereka berhijrah belum memiliki anak. Justru anak beliau itu lahir, tiga orang dari Ja'far bin Abi Talib, yaitu Abdullah bin Ja'far, kemudian setelah itu Muhammad bin Ja'far dan Aun bin Ja'far, mereka semua lahir di negeri Habasyah. Subhanallah. Dan kurang lebih mereka berada di situ, Sahihab, dari tahun kelima Hijriyah. Para sahabat mulai keluar berhijrah di tahun kelima Hijriyah, kelima dari kenabian, dan mereka kembali ke kota Madinah di tahun kurang lebih 7 Hijriyah. Jadi hampir mereka berada tidak kurang 15 tahun di negeri rantauan. 15 tahun, subhanallah, kurang lebih mereka hidup di negeri rantauan. Dari tahun kelima dari kenabian sampai kemudian mereka pulang di tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi SAW, bertepatan dengan waktu terjadinya perang Khaybar. Nah, inilah perjalanan dan juga kisah menarik keislaman Asma binti Umais bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Dan hal yang perlu kita catat, betapa beliau bangga memiliki seorang suami yang bernama Ja'far bin Abi Talib, adalah dikarenakan suami beliau termasuk orang yang paling berjasa, Ustaz Syihab, di dalam usaha untuk berdialog dengan Najasyi ketika utusan orang-orang Quraisy, yang ketika itu Amr bin As diutus sebagai utusan, ingin mengambil dan juga menarik kembali orang-orang muhajirin, para sahabat Nabi yang berhijrah ke negeri Habasyah. Maka para sahabat sepakat menunjuk Ja'far bin Abi Talib menjadi juru bicara mereka. Dan itu adalah suami dari Asma bintu Umais. Maka pada akhirnya beliau pun dengan lantang dan dengan cara yang baik menyampaikan kepada Najasyi, yang pada akhirnya dengan penyampaian Ja'far suami beliau, Najasyi akhirnya membela kaum muslimin dan pada akhirnya mengizinkan mereka untuk tinggal sampai kapanpun mereka mau, dan mengusir utusan Quraisy Amr bin As, walaupun beliau sudah membawa hadiah yang begitu banyak untuk Najasyi. Nah, inilah hal yang mengharukan bagi perjalanan Asma binti Umais dengan suami beliau, yaitu siapa? Ja'far bin Abi Talib. Ya. Begitu mereka kembali ke Madinah, mereka kembali bertepatan dengan terjadinya perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriyah. Sehingga begitu Nabi pulang dari perang Khaybar dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Khaybar adalah salah satu perang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, karena perang Khaybar menandakan berakhirnya keberadaan Yahudi di Madinah. Keberadaan Yahudi di Madinah dan sekitar Madinah, karena Khaybar adalah benteng terakhir Yahudi yang ada di Hijaz. Maka karenanya Rasulullah begitu bahagia ketika bisa menaklukkan Khaybar, karena selama ini kejahatan Yahudi bermuara dan berpusat dari Khaybar. Nah, ketika pulang dengan membawa kemenangan dari Khaybar, Nabi juga dikagetkan dengan sampainya rombongan muhajirin dari negeri Habasyah yang sudah hampir 15 tahun mereka merantau dan berhijrah ke sana sampai di Madinah. Mereka puluhan orang, maka karenanya Nabi sampai mengeluarkan satu ucapan. Beliau mengatakan, La adri bi ayyihima afrah. Aku tidak tahu lagi nih, mau bahagia dengan yang mana di antara dua hal ini. Afrah bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Aku tidak tahu apakah aku bahagia dengan ditaklukkannya Khaybar, dengan dikalahkannya Yahudi di Khaybar, atau dengan kembalinya Ja'far bin Abi Talib bersama kaum muslimin kepada kita, kata Rasulullah SAW. Nah, ada satu hal menarik, Ustaz Syihab dan pemirsa kaum muslimin muslimah sekalian, berkenaan tentang Asma bintu Umais ini, yaitu sebuah dialog
tidak sengaja yang beliau yang terjadi antara beliau dengan salah satu sahabat mulia, manusia terbaik di dalam umat ini, khalifah kaum muslimin kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dikisahkan dalam beberapa riwayat bahwasannya begitu setelah mereka sampai di Madinah, euforia, rasa senang, bahagia bisa berkumpul dengan kaum muslimin, bisa berkumpul dengan banyak sahabat, handetolan, keluarga, itu dirasakan oleh Ja'far dan juga Asma binti Umais dan kaum muhajirin yang lain, sehingga mereka datang berkunjung dan berziarah ke rumah kerabat, sahabat, dan orang-orang yang mereka dekat kenal. Salah satunya ketika itu Asma binti Umais berkunjung ke rumah Hafsah binti Umar, salah satu zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi. Nah, ketika beliau Asma binti Umais berada di rumah Hafsah dan berbincang-bincang dengan Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan otomatis putrinya Umar bin Khattab. Saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau datang. Kemudian setelah beliau datang, apa yang terjadi? Sesihat, dan perlu kita ketahui pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian Umar bin Khattab berkata kepada putrinya Asma, kepada putrinya Hafsah. Beliau mengatakan Ahabasyiyatin hiya, apakah dia perempuan Habasyah, maksudnya yang berhijrah ke Habasyah itu? Maka Asma binti Umais mengatakan na'am, iya aku, maksudnya salah satu perempuan yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah itu. Maka kemudian Umar mengatakan nahnu sabaknakum ilal hijrah, atau nahnu sabaknakum bil hijrah, wa nahnu ahakku bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum, kami lebih dahulu berhijrah ke Madinah kepada kami lebih dahulu berhijrah dan kami yang lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kalian. Maka Asma binti Umais kemudian menjawab dengan jawaban begitu tegas ketika mendengar sindiran Umar, kami lebih dahulu hijrah dan kami lebih dekat, lebih pantas untuk dekat dengan Rasulullah. Maka Asma menjawab, demi Allah, kata beliau, kalla wallah, demi Allah, tidak boleh terjadi hal seperti itu. Kuntum ma'a Rasulillah yut'imu ja'iakum wa yu'allimu jahilakum wa nahnu fi ardil bu'da bil Habasyah wa dhalika fillah wa fi Rasulillah. Enggak boleh engkau mengatakan seperti itu wahai Umar. Kami berhijrah ke negeri Habasyah, negeri yang jauh, sementara kalian, Rasulullah di tengah kalian, Rasulullah memberikan makan orang yang lapar di antara kalian, Rasulullah mengajarkan orang yang bodoh di antara kalian, sementara kami berhijrah ke negeri yang sangat jauh di seberang sana, dan itu kami lakukan untuk Allah dan dalam rangka mentaati Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyumallah la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta azkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah wahai Umar, aku akan menahan diriku untuk tidak makan, tidak minum, kecuali aku akan ceritakan apa yang kau katakan ini kepada Rasul. Artinya aku tersinggung dengan ucapan, kami meninggalkan negeri kami Makkah ke tempat yang jauh, ke tanah seberang, dan engkau mengatakan engkau lebih dahulu hijrah, engkau lebih berhak kepada Rasulullah. Maka akhirnya beliau pun meninggalkan tempat Hafsah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Umais kemudian mendatangi Rasulullah, ipar beliau, karena beliau adalah istri dari sepupu Nabi ya. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh suaminya Ja'far bin Abi Talib. Maka setelah mereka berdua berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Asma kemudian berkata, wahai Rasulullah, inna Umar ibn al-Khattab qala li kadha wa kadha. Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab telah mengatakan begini dan begitu tentang kami, para muhajirin yang baru datang dari negeri Habasyah. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami lebih dahulu hijrah dan kami lebih berhak untuk dekat dengan Rasulullah, seolah kami tidak punya hak untuk dekat denganmu, seolah kami tidak punya pahala untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Maka Rasulullah dengan hikmahnya, beliau dengan kebijaksanaannya, dengan keteduhannya, dengan
kelembutannya beliau tersenyum dan beliau mengatakan linnasi hijratun walakum hijratan walakum ya ahlal bahr ya ahlas safinah hijratan. Mereka yang berhijrah ke Madinah, selain kalian, orang-orang selain kalian yang berhijrah ke Madinah, mereka mendapatkan satu pahala dari Allah, satu pahala hijrah. Sementara kalian, wahai para muhajirin negeri Habasyah yang menaiki kapal, kalian mendapatkan dua pahala, pahala hijrah ke Habasyah dan pahala hijrah ke Madinah. Maka berbahagialah beliau dan Ja'far dan berbahagialah seluruh orang-orang muhajirin yang pernah berhijrah bersama Ja'far bin Abi Talib ke negeri Habasyah. Nah inilah hal yang patut untuk kita catat di dalam perjalanan kehidupan Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kebahagiaan kehidupan yang tenteram beliau rasakan di Madinah tidak berlangsung lama, Ustaz Syihab dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tahun ke-8 Hijriah, Nabi, artinya belum satu tahun mereka berada di Madinah, belum satu tahun mereka merasakan euforia kebahagiaan bersatu dengan orang-orang yang beriman, berkumpul dengan keluarga, sahabat, handai tolan. Di tahun ke-8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasannya orang-orang Romawi menghasut orang-orang Arab di Syam untuk memerangi kaum muslimin, dan mereka setahun sebelumnya telah membunuh utusan Rasulullah yang dikirim untuk menyampaikan surat beliau kepada salah satu gubernur yang ada di negeri Mu'tah di daerah Syam atau sekarang masuknya ke Yordania. Maka akhirnya Nabi mempersiapkan satu pasukan untuk memberikan pelajaran kepada gubernur yang ada di daerah Mu'tah yang telah membunuh utusan Rasulullah SAW. Daerah Mu'tah dan Balqa namanya. Sekarang masuk wilayah teritorial Yordania di negeri Syam sana. Maka akhirnya Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan kurang lebih. Dan Nabi ketika akan memberangkatkan pasukan ini mengatakan Ammara alaikum Ja'far Ammara alaikum Zaid ibnul Harithah fa in kutila fa Ja'far bin Abi Talib fa in kutila fa Abdullah ibn Rawaha. Aku akan mengangkat jadi pimpinan pasukan ini adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia fa'in usib atau fa'in kutila, kalau dia nanti terbunuh di tangan musuh, maka yang memimpin pasukan adalah Ja'far bin Abi Talib, suami Asma binti Umais. Kalau Ja'far terbunuh, maka kepemimpinan akan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Berangkatlah pasukan ini, maka kemudian mereka bertempur dengan gagah berani. Dan yang menjadi catatan penting bagi kita adalah keberanian Ja'far suami Asma, di mana beliau telah banyak kehilangan jihad bersama Rasulullah SAW, maka beliau tidak mau kehilangan satu kesempatan ini. Di saat sebagian kaum muslimin ragu, jumlah mereka 3.000 orang ketika mereka berada di Mu'tah, tiba-tiba mereka didatangi oleh pasukan Syam yang Nasrani bersama didukung oleh pasukan Romawi, jumlah mereka hampir mencapai 120.000 pasukan. Riwayat yang lain paling sedikit menyebutkan 80.000 pasukan berhadapan dengan 3.000 pasukan. Berlipat-lipat. Artinya hampir satu muslim itu berhadapan dengan tidak kurang dari 20-30 orang dari orang-orang Nasrani, dari penduduk Arab Syam dan juga orang-orang Romawi. Maka pertempuran tun berkecamuk dengan dahsyatnya. Ja'far bin Abi Talib menyemangati pasukan Islam dan pimpinan pertama Islam Zaid bin Harithah terbunuh, syahid beliau. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far. Disinilah tangan beliau terputus. Kemudian beliau ambil dengan tangan kiri, ditebas tangan kiri beliau mendekap bendera tersebut, dan pada akhirnya tombak dan panah pun mengarah kepada tubuh beliau, dan akhirnya beliau tersungkur dengan tetap memeluk bendera tersebut. Bendera akhirnya diambil oleh Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha pun terbunuh syahid di tangan orang-orang Romawi. Dan pada akhirnya bendera dipegang oleh Khalid bin Walid, dan beliau berhasil menyelamatkan setengah dari pasukan Islam. Dan pertempuran pun dinilai imbang oleh sebagian sejarawan. Ada juga yang mengatakan kaum muslimin menang, walaupun mereka pada akhirnya keluar menghindari begitu besarnya pasukan Romawi. Nah, di Madinah, Ustaz Syihab, pemirsa dimuliakan Allah, Nabi tiba-tiba ketika suatu hari duduk
di masjidnya, malaikat Jibril mendatangi beliau dan memberitahukan tentang apa yang terjadi. Bahwasanya hari itu Ja'far terbunuh, Zaid terbunuh, dan Abdullah bin Rawaha terbunuh. Maka beliau pun menangis dan meneteskan air mata. Nah, ini bukti kepada kita bahwasannya bukanlah bentuk niyahah atau meratap orang yang meninggalkan kita. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, kemudian kita meneteskan air mata, kita menangis bersedih, hal itu tidak dicela di dalam agama. Itu adalah bentuk kasih sayang dan itu adalah bentuk fitrah. Kita melihat bagaimana Rasulullah menangis ketika saudaranya Ja'far bin Abi Talib, sepupu beliau, syahid, terbunuh di perang Mu'tah. Begitu pula kalau kita kembali flashback kepada peristiwa sebelumnya, bagaimana ketika putra beliau Ibrahim, peristiwa setelah peristiwa ini, ketika putra beliau tahun ke-9 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ibrahim putra beliau meninggal, beliau menangis dan beliau mengatakan innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna azza wajal. Sesungguhnya mata ini akan mengalirkan air mata, mata ini akan menangis, hati ini akan sedih, tetapi kita tidak akan pernah mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh apa yang kita katakan. Jadi di hadis yang lain Nabi mengatakan Allah tidak akan menghukum seorang hamba karena kesedihan hatinya ketika ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, oleh keluarganya, kerabatnya, orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, suaminya. Dan Allah tidak akan mengazab seseorang karena air matanya. Tetapi kata Nabi, walakin yu'adzibu hadza aw yarham. Tapi Allah akan mengazab seseorang yang mendapat musibah itu dengan lisannya, atau Allah merahmati dia dengan lisannya. Artinya yang dicela adalah kita berkata ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan kita terhadap qadha dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kita tidak sabar di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang salah, Ustaz Syihab. Begitu pula dalam kasus Ja'far bin Abi Talib, beliau Rasulullah mendengar berita ini dari malaikat Jibril, beliau pun menangis, dan beliau disebutkan dalam satu kisah Asma bin binti Umay sendiri, istri Ja'far radhiyallahu anha, beliau Asma menceritakan kisah ini kepada kita. Dan ini gambaran kesabaran seorang wanita muslimah di mana suaminya di tempat yang jauh, beliau tidak bisa melihatnya, terbunuh dalam keadaan kehilangan kedua tangannya, dan itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan luka, diceritakan oleh Ibnu Umar, ketika aku melihat jenazah Ja'far, aku melihat tidak kurang dari hampir berapa 50 sampai 70 tusukan pedang dan tombak di seluruh badannya dan tidak ada di belakang. Kehilangan kedua tangan dalam memegang panji dan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Umais mendengar kisah ini, beliau pun lalu menangis. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ini berita yang kau sampaikan wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya, hari ini Ja'far terbunuh." Maka beliau pun menangis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utuni bi bani Ja'far." Berikan aku ke anak-anak Ja'far, bawa ke sini. Di situ ada Abdullah bin Ja'far, ada Aun bin Ja'far, ada Muhammad bin Ja'far. Tiga orang ini kemudian dipeluk oleh siapa? Oleh Rasulullah, dan mereka dicium. Fatashammamahum. Rasulullah mencium mereka satu persatu dan Rasulullah pun mengusap kepala-kepala mereka sebagai bentuk sayang dan juga simpati kepada Ja'far bin Abi Talib dan juga kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Nah, inilah kisah yang disampaikan oleh Asma bintu Umais tentang terbunuhnya suami beliau dan bagaimana kesabaran beliau. Nah, di sini ada satu pelajaran penting yang menjadi pelajaran bagi pemirsa sekalian. Dan ini menjadi satu fikih yang wajib untuk kita fahami. Yang menjadi sunnah yang disepakati oleh para ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat ketika beliau ingin meninggalkan keluarga Ja'far. Setelah beliau memberikan hiburan kepada Asma binti Umais, atabki alaih, engkau menangis kepada dia, fa inna lahu janahan yatiru biha fil jannah. Engkau menangis, menangisi Ja'far, enggak usah kau menangisi Ja'far, karena sesungguhnya Ja'far telah mendapatkan dua sayap, dengannya dia akan terbang di surga nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah beliau akan meninggalkan rumah Ja'far, setelah memeluk dan mencium anak-anak Ja'far, Nabi mengatakan kepada kaum muslimat,
keluarga yang kumpul, kerabat yang kumpul, tetangga yang kumpul mendengar berita ini. Mereka menghibur istri Ja'far bin Abi Talib, Asma binti Umais. Di sini Nabi berkata kepada wanita-wanita muslimah, kepada kerabat dan keluarga dari Asma binti Umais dan Ja'far, beliau mengatakan, isna'u li ali Ja'far, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghiluhum. Tolong kalian buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka telah didatangi oleh satu perkara yang membuat mereka sibuk, artinya membuat mereka sedih. Ini musibah yang membuat mereka sedih. Mungkin gak nafsu untuk masak, untuk tolong kalian buatkan dan masakkan makanan untuk mereka. Nah, di sini para ulama fikih, Ustaz Syihab, pemirsa, dan kaum muslimin muslimat yang mulia kali Allah, menjadi pelajaran penting bagi kita bahwasannya di dalam Islam dikatakan oleh para ulama ahli fikih dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, Abu Daud, Tirmizi, kemudian Imam Ahmad, dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Dan para ulama mengatakan, mengomentari hadis ini, empat mazhab. Ini empat mazhab, pemirsa sekalian. Sepakat mereka. Mereka mengatakan, yusannu li jirani ahli al-mayyit wa li aqaribihi tahni'ata ta'amin yushbi'uhum yawmahum wa laylatahum wa hadha bittifaqi madhahib al-arba'ah. Maka disunnahkan kepada jiran, kepada kerabat, bagi keluarga mayit untuk membuatkan mereka makan yang cukup untuk sehari semalam ketika mereka sedang tertimpa musibah. Ini jelas akan membuat mereka sibuk, ini jelas akan membuat mereka sedih, ini jelas akan membuat mereka terpukul. Maka sunnah yang diajarkan Islam adalah tetangga, kerabat, keluarga, atau sahabat-sahabat yang mengenal keluarga orang yang meninggal ini, si mayit ini, untuk memberikan istri, anak-anaknya, atau orang tuanya, atau keluarga yang ada di rumah tersebut makanan, karena mereka sedang bersedih, mereka sedang berkabung. Ini sunnah, bukan dibalik. Walaupun ada ulama yang mengatakan, dan apabila dibutuhkan, maka dibolehkan bagi keluarga mayit untuk menyediakan makanan kalau datang kerabat atau keluarga dari tempat yang jauh. Tapi bukan mengundang orang-orang yang di sekitar untuk makan di situ, bukan. Kerabat, keluarga, atau orang yang datang yang ingin memberikan ta'ziah, nah kita tidak mungkin untuk membiarkan mereka tanpa mungkin makan atau minum. Nah, jikalau itu diperlukan maka tidak masalah. Tapi ini pendapat. Kalau kita merujuk kepada dalil, ini yang harus dilakukan. Justru keluarga, justru tetangga, justru kerabat, mereka lah yang memasakkan makanan kepada keluarga mayit, bukan yang sebaliknya. Nah, ini hal pelajaran penting bagi kita untuk kita lakukan, tersyiap. Karena ini adalah dalil yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalil yang jelas tidak bisa dikalahkan dengan kias atau dengan dalil-dalil yang diambil dari sekadar perkataan para ulama. Karena insya Allah sabda Rasulullah itu adalah yang paling kita dahulukan dan kedepankan. Nah, setelah peristiwa ini, apa yang terjadi? Beberapa saat setelah gugurnya dan syahidnya suami beliau, suami pertama beliau, Ja'far. Nah, ini laki-laki mulia pertama yang beliau dampingi. Taib. Iya. Maka kemudian beliau menikah setelah iddahnya selesai. Kebetulan nasib beliau dengan suami kedua ini hampir mirip. Suami beliau kedua ini ditinggal, baru saja ditinggal oleh istri yang sangat beliau cintai karena mendampingi beliau dalam memperjuangkan Islam bersama Nabi. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah setelah terbunuh dan syahidnya Ja'far di Perang Mu'tah, masa iddah Asma binti Umar selesai, beliau kemudian dilamar oleh sahabat mulia, manusia yang paling agung di umat ini setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar baru saja beberapa waktu kehilangan pendamping beliau yang beliau sangat cintai. Beliau adalah ibunda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Abu Bakar yang bernama Ummu Rumman baru saja meninggal. Nah, begitu Ummu Rumman meninggal, beliau seolah kehilangan salah satu orang yang sangat beliau cintai. Maka akhirnya Abu Bakar saat itu melamar Asma binti Umais. Maka inilah laki-laki agung kedua yang beliau dampingi di dalam hidup. Jikalau berumah tangga dengan Ja'far hampir kurang lebih 15 tahun lebih mereka jalani, tapi dengan Abu Bakar beliau hanya waktu yang agak pendek 5 tahun menjalin hubungan suami istri.
Dan setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau dilamar di akhir tahun ke-8 Hijriah. Dan Rasulullah 3 tahun setelahnya wafat, yaitu tahun ke-11 Hijriah. Kemudian suami beliau menjadi khalifah. Dan Abu Bakar As-Siddiq, sekarang beliau menjadi, berarti menjadi istri seorang khalifah. Masya Allah. Hanya 2,5 tahun Abu Bakar menjabat, suami beliau menjabat sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Beliau khalifah pertama di antara 4 khulafa'ur rasyidun. Pada akhirnya Abu Bakar pun wafat. Dan yang lebih menarik, Abu Bakar mewasiatkan bahwa yang memandikan beliau adalah istrinya Asma binti Umais. Maka di dalam memandikan jenazah, para ulama memberikan suatu hukum bahwasannya yang paling berhak memandikan jenazah yang pertama adalah orang yang diwasiatkan, baru setelah itu ayahnya atau anaknya atau pasangannya, istri atau suaminya. Tetapi orang yang diwasiatkan itu lebih berhak dari mereka. Atau ada yang mengatakan tidak, orang yang berhak, yang diwasiatkan antara datang setelah ayah atau anaknya. Intinya Asma binti Umais diperintahkan untuk, diwasiatkan oleh Abu Bakar untuk memandikan jenazahnya. Beliau pun kehilangan laki-laki terbaik yang kedua yang beliau dampingi setelah Ja'far bin Abi Thalib. Dan ini laki-laki kedua. Nah, siapa laki-laki ketiga? Nanti insya Allah kita akan bahas setelah azan biiznillahi ta'ala. Tayyib, masya Allah. Baiklah, baiklah pemirsa, baru saja kita simak kajian bersama Ustaz Bakhtiar tentang Asma binti Umais, wanita agung, pendamping 3 sahabat Rasul. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga kita akan simak setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Sahabiat Nabi. Di Sahabiat Nabi. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi dan kita masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang beliau Asma binti Umais, seorang wanita yang mulia, yang agung, pendamping 3 sahabat Rasul. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sahabat yang pertama yaitu Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW yang paling mirip dengan Rasul. Lalu yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah khulafa pertama, khalifah pertama umat Islam. Dan yang ketiga ini siapakah beliau? Tafadhal Ustaz Bakhtiar Abu Zakian, dipersilakan. Ya, jazakumullah khair. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah, amma ba'd. Iya pemirsa, kembali kita untuk mengkaji dan membahas dari kepingan kehidupan sahabiyah, seorang sahabat perempuan yang mulia, yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang merupakan pendamping dari 3 laki-laki mulia dan agung dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau mendampingi sebagai istri sahabat yang mulia dan juga sepupu Nabi, orang yang paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ja'far bin Abi Thalib, yang tadi sudah kita jelaskan bagaimana liku-liku kehidupan mereka, perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, bahagia, susah, duka mereka alungi bersama dalam kurun waktu hampir 15 tahun lebih. Kemudian setelah wafatnya dan syahidnya Ja'far di Perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah, Abu Bakar yang baru saja kehilangan istri tercinta, ibunda dari Ummul Mukminin Aisyah yang bernama Ummu Rumman Zainab bintu Harith, Zainab bintu Amir Al-Kinaniyah, beliau pun lalu setelah selesai masa iddah dari Asma bintu Umais datang melamar, Abu Bakar datang melamar Asma, dan beliau kemudian menjadi suami kedua Asma, dan Asma menjadi pendamping bagi laki-laki mulia yang kedua dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan orang terbaik dari kalangan umat Islam ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah khalifah pertama dari kaum muslimin, salah satu dari 4 khalifah khulafa'ur rasyidin. Nah, perjalanan kehidupan mereka berlangsung sampai kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, Asma bintu Umais terus mendampingi suaminya. Pada akhirnya Abu Bakar pun meninggal dunia dan wafat.
setelah 2 tahun menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin, dan beliau banyak memberikan jasa-jasa yang sangat besar kepada umat Islam. Dan Asma tentunya berada di belakang itu semua. Salah satu tiga kita akan sebutkan adalah pekerjaan besar yang telah dilakukan oleh Abu Bakar sebagai jasa terbesarnya, sumbangsih terbesarnya bagi Islam dan kaum muslimin ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Yang pertama, mengislamkan kembali mayoritas jazirah Arab yang murtad ketika Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quranul Karim dalam satu mushaf, dicatat ya. Bukan orang pertama kali mengumpulkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Tetapi Abu Bakar adalah orang pertama yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran secara utuh. Karena itu beliaulah disebutkan oleh para ulama yang pertama kali menyebut Al-Quran dengan sebutan mushaf. Karena terdiri dari kumpulan lembaran-lembaran, dan pada akhirnya beliau menyebut lembaran-lembaran Al-Quran dengan sebutan mushaf. Kemudian di antara jasa ketiga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang pertama mengirimkan pasukan untuk melakukan pembebasan dan penaklukan ke wilayah Irak dan juga wilayah Syam. Irak dan Persia, Irak dan sekitarnya ketika itu dikuasai oleh Persia, dibebaskan oleh pasukan Islam dengan perintah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Irak kemudian menjadi wilayah Islam dengan jasa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mengirim pasukan yang lain ke daerah Syam dan membebaskan Syam dan sekitarnya dari kekuasaan Romawi. Maka ini tiga hal penting dari jasa besar yang diberikan oleh Abu Bakar, suami Asma binti Umais yang kedua ini. Setelah sepeninggal dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, di mana tadi sudah kita kisahkan Abu Bakar mewasiatkan agar yang memandikan jenazahnya adalah Asma binti Umais, beliau pun kemudian menjadi janda lagi, hidup sendiri lagi. Begitu masa iddahnya selesai, beliau kemudian didatangi oleh laki-laki terakhir dan yang ketiga di dalam hidup beliau, yaitu sahabat yang mulia, sepupu Nabi, menantu Rasulullah, dan juga beliau adalah khalifah keempat kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib. Maka bisa kita katakan turun ranjang. Jadi suami pertama beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan kakak kandung dan abang dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan dicatat oleh sejarah, kehidupan Asma dengan Ali bin Abi Thalib, suami beliau yang ketiga, laki-laki mulia ketiga yang didampingi oleh Asma, itu berlangsung paling lama. Iya. Kita bisa memperkirakan bahwasanya kehidupannya berlangsung dari tahun 13 Hijriah atau akhir tahun 13, pertengahan tahun 13 Hijriah sampai beliau wafat di zaman suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah di tahun 40 atau di tahun, ada yang riwayat mengatakan tahun 38 Hijriah. Jadi kehidupan mereka hampir lebih 20 tahun lebih beliau berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib, dan beliau meninggal ketika menjadi istri dari sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin keempat, sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Inilah tiga laki-laki mulia yang menjadi pendamping hidup Asma binti Umais. Maka insyaallah beliau termasuk orang-orang yang mulia karena Allah sandingkan beliau dengan tiga manusia yang merupakan sahabat-sahabat terbaik dalam sejarah Islam ini, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu ada kisah yang bisa kita tambahkan sebagai kisah menarik bagi kehidupan Asma, adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwasannya ketika Umar menjadi khalifah, beliau sudah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Setelah menjadi istri Abu Bakar As-Siddiq, beliau kemudian menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Di tahun kurang lebih 23 Hijriah, sesaat sebelum Khalifah Umar terbunuh, beliau pernah berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib. Dan waktu itu di rumah Asma binti Umais. Maka ketika Umar bin Khattab masuk, beliau berkata kepada Ali, dan ada juga istrinya Asma binti Umais mendengarkan perbincangan ini, beliau mengatakan, "Inni ra'aitu an-naddik nakarani marrataini aw thalatha." Aku telah bermimpi, melihat di dalam mimpiku, kata Umar bin Khattab,
bahwasannya ayam jantan mematokku 2 atau 3 kali. Kira-kira famadza awal tahu? Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan Ali bin Abi Talib, kira-kira apa takwil dan tafsir kamu terhadap mimpiku ini? Ali bin Abi Talib tidak bisa berkomentar, suami beliau. Tapi Asma binti Umar subhanallah menyeletuk, dan ternyata apa yang dikatakan oleh beliau disetujui oleh Umar. Itu pula yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ketika itu. Apa kata Asma binti Umair? Apa kata Asma binti Umais radhiyallahu taala anha? Beliau mengatakan, "Inni ara anna rajulan minal alaj au minal ajam qatalaka marratain au thalatha." Aku takwilkan dan tafsirkan bahwasannya engkau bermimpi dipatok oleh ayam jantan 2 atau 3 kali, wahai Amirul Mukminin. Aku takwilkan bahwasannya engkau nanti akan dibunuh atau ditusuk oleh seorang laki-laki alaj atau ajam yang bukan Arab 2, 3 atau lebih tusukan. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Asma binti Umais ini terbukti. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ditusuk oleh seorang budak Mughirah bin Syu'bah yang berasal dari Persia bernama Fairuz Abu Lu'lu'ah, dengan kurang lebih 7 tusukan di sekitar perut dan dada beliau. Maka apa yang ditafsirkan dan ditakwilkan oleh Asma binti Umais menjadi kenyataan pada diri khalifah kedua kaum muslimin Umar ibn Khattab. Kemudian ada satu peristiwa lain lagi yang menunjukkan hal yang unik dalam kehidupan Asma binti Umais dan bisa berjasa, bahwasannya di zaman Umar bin Khattab sampai zaman Umar bin Khattab, keranda jenazah bagi wanita-wanita muslimah atau muslim, kaum muslimin secara umum belum ditutup. Belum ditutup. Maka Asma binti Umais beliulah orang pertama yang mengusulkan agar keranda jenazah kaum wanita itu ditutup, diberikan tutup. Nah, disebutkan hal ini oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya dari Juraij, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, aku bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in dan murid dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Atha bin Abi Rabah, aku tanya, wahai Atha, man awwalu man ja'a lina'shil mar'ah? Siapa orang pertama yang datang dengan usulan menutup keranda jenazah atau peti mati bagi jenazah muslimah perempuan yang meninggal dunia di Madinah? Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, Zainab, Asma bintu Umais. Perempuan itu yang pertama kali mengusulkan adalah Asma bintu Umais. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Umar agar wanita yang meninggal jangan ditaruh di keranda terbuka begitu, tapi ditutup sedikit dengan kain. Beliau mengatakan orang itu adalah Asma bintu Umais. Atha mengatakan yang pertama kali mengusulkan atau memberikan pendapat tentang hal itu adalah Asma bintu Umais, dan aku mengira beliau mengusulkan hal itu atas apa yang beliau saksikan dan beliau lihat di negeri Habasyah, di negeri Habasyah seperti itu. Maka beliau mengatakan, kok di Madinah kaum muslimin tidak seperti itu? Maka akhirnya beliau mengusulkan kepada Umar, dan akhirnya dilakukan oleh Umar, dan itu yang berlaku sampai sekarang. Keranda jenazah sedikit kita tutup. Adapun ada tulisan apa tidak, tidak dijelaskan di dalam riwayat. Kalau kita sekarang kan di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ada ayat dan sebagainya. Nah, itu tidak dijelaskan apakah ada tulisan seperti itu atau tidak. Intinya dulu orang yang pertama kali mengusulkan ditutupnya keranda jenazah terutama bagi kaum wanita muslimah yang meninggal di Madinah itu adalah Asma binti Umais, dan ini salah satu jasa beliau kepada kaum muslimin dan umat Islam. Ya, dan pada akhirnya setelah berumah tangga dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan masa yang sangat panjang hampir 20 tahun beliau menghembuskan nafasnya di Madinah, ada yang mengatakan di Syam, di Damaskus, ada yang mengatakan di Madinah pada tahun 38 atau tahun 40 Hijriah. Ini adalah kehidupan yang luar biasa dari seorang wanita mulia, pendamping dari tiga laki-laki agung dari sahabat Rasulullah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, orang yang paling mirip dengan Rasulullah dan sepupu beliau, kemudian khalifah pertama kaum muslimin, sahabat terbaik setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir khalifah keempat kaum muslimin yang merupakan sepupu Rasulullah juga, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini yang bisa kita sampaikan sesiap, dan para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga
kepada pemirsa sekalian. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmunya Ustadz. Tapi Ustadz mungkin ada satu pertanyaan dari saya Ustadz. Ya. Baik, ini tadi saya penasaran dari tiga sahabat ini Ustadz yang merupakan suami dari Asma binti Umais ini. Ya. Siapakah putra-putri dari mereka semua itu? Ya. Bila kita merujuk kepada kitab-kitab tarikh dan sirah yang berbicara tentang para sahabat Nabi, disebutkan bahwasanya beliau Asma binti Umais mendapatkan anak atau keturunan dari semua suaminya. Oh, Masya Allah. Ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memiliki beberapa orang anak, di antaranya ada Abdullah dari Ja'far dulu. Ja'far bin Abi Thalib, beliau mendapatkan putra yang paling tua, dan ini putra beliau yang paling tua karenanya Asma binti Umais mendapatkan nama panggilan atau yang diistilahkan dengan kunyah dengan Ummu Abdillah, karena putra tertua beliau bernama Abdullah bin Ja'far. Nah, inilah anak yang dirangkul oleh Rasulullah dan dicium berkali-kali ketika ayahnya Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Nah, selain Abdullah bin Ja'far, ada pula, dan ada hal yang menarik disebutkan dalam beberapa riwayat, Umar setelah menjadi khalifah apabila bertemu dengan Abdullah bin Ja'far ini selalu mengatakan assalamu alayka ya ibna dhil janahain, assalamu alaikum kepadamu wahai putra orang yang memiliki dua sayap. Masya Allah. Karena dikabarkan oleh Nabi ayah beliau Ja'far bin Abi Thalib syahid dengan kehilangan dua tangan, diganti oleh Allah dengan dua sayap di surga. Nah, maka Umar selalu mengatakan salam kepadamu wahai putra dari laki-laki yang memiliki dua sayap di surga. Ini yang disebutkan oleh para ulama apabila Umar bin Khattab Amirul Mukminin bertemu dengan Abdullah bin Ja'far. Kemudian setelah Abdullah ada putra beliau yang bernama Aun. Kemudian ada yang mengatakan yang ketiga bernama Muhammad. Ini dari Abdullah, dari Ja'far bin Abi Talib. Adapun dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah kaum muslimin yang pertama dan sahabat yang paling mulia, beliau mendapatkan satu orang putra saja yang lahir ketika beliau menjadi khalifah. Artinya tiga tahun setelah beliau menikah baru beliau memiliki putra dari Abu Bakar, dan dikasih nama oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk cinta beliau kepada nabinya. Beliau memberikan nama Muhammad, maka dia dikenal dengan nama Muhammad bin Abi Bakar. Oh. Adapun dari Ali bin Abi Thalib, para ulama juga mengatakan beliau punya anak, beberapa orang anak kalau dari Ali bin Abi Thalib, karena pernikahan beliau begitu panjang dengan Ali bin Abi Thalib hampir 20 tahun lebih, maka beliau memiliki beberapa anak, di antaranya ada Yahya bin Ali, kemudian ada Aun bin Ali mirip dengan Aun bin Ja'far, dan ada pula Muhammad bin Ali. Yang mereka semua ini adalah putra-putra Asma binti Umais dari tiga suami yang beliau miliki. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, masyaallah pemirsa. Dan yang menarik tidak ada anak perempuan. Oh iya Ustaz. Iya. Masyaallah. Baiklah pemirsa, ini jadi sudah terjawab pertanyaan dari saya tentang putra-putri atau keturunan dari Asma binti Umais dari tiga suami yang beliau miliki. Dari Ja'far memiliki tiga putra, dari Abu Bakar memiliki satu putra saja, dan dari Ali memiliki beberapa, di beberapa riwayat ada yang menyebutkan memiliki beberapa putra. Ini yang disebutkan dari Ustadz Bakhtiar ada tiga putra, yaitu Yahya, Aun, dan Muhammad. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu di malam hari ini tentang beliau Asma binti Umais, wanita yang agung, pendamping tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib, lalu Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga ilmu atau kajian di malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Bakhtiar setelah menemani kami dan pemirsa di malam hari ini. Dan pemirsa, insyaallah ta'ala kita akan bertemu di kesempatan yang lain, di pekan depan insyaallah, atau di kesempatan yang lain kita akan kembali membahas tentang sahabiat Nabi, sahabiat yang lain, dan insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Amin. Dan akhirnya saya Syekh Imam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.